media YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Hati-hati dong, Pak. Oh, maaf, 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 maaf. Saya ganti semua ya. Maaf ya. Alhamdulillah. Menyepet rezeki pagi-pagi. Ayo, lo harus cepat. Ayo Al, lo harus bisa dapetin fakta itu dari Pak Jeremy, Al. Oke kelas, sekarang kita akan belajar tentang expression face. Nanti kalian akan menebak ekspresi wajah teman kalian. Apa itu sad, angry, atau happy, oke? Oke! Oke, yang pertama maju ke depan itu siapa ya? Joanna, ayo maju ke depan. Ya. Oke. Ayo, ekspresi apa yang ditunjukkan Joanna? Happy! Good, kalian benar, happy. Thank you, Joanna. Kamu kembali duduk ya. Oke, next-nya Rena, ayo maju ke depan. Ngapain bengong? Bikin mama Rosa aja sih. Soalnya tadi kelihatannya mama Rosa tuh aneh aja. Kayak lagi banyak pikiran. Kayak ada masalah. Udah deh, lu kan lagi hamil, jangan apa-apa semua lu pikirin, kasihan balon biru. Udah, kita tuh positive thinking aja. Semua masalah yang lu hadapin aja kemarin-kemarin kan Allah bantu. Nah, mudah-mudahan masalah kali ini juga Allah bantu, iya kan? Amin, amin. Amin. Ayo, ekspresi apa yang ditunjukkan oleh Rena? Sad! Yes, correct, betul. Nih ekspresi sad face, sedih. Good job. Thank you Rena. Kamu duduk kembali ya. Ya. Rena? Rena, are you okay? Rena, kamu kenapa? Ya ampun, kamu mimisan. Bu Andin? Ya? Kenapa? 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 Ini Rena mimisan, tadi dia jatuh ke bentuk meja. Ya Allah. Ya udah kalau gitu saya langsung bawa ke rumah sakit. Enggak apa-apa kan ya, Bu ya? Iya, hati-hati ya, Bu. Rena get well soon ya. Ayo Mir, kita langsung ke rumah sakit ya. Permisi, Bu.
Gue pengen banget deh ngasih hasi gue langsung ke Keisha. Gak dipompa kayak gini. Mama kangen banget sama kamu, Keisha. Pengen cium, pengen sentuh kamu. Surprise. Ini kubater bukan? Iya, Sa. Jadi semalam gue pesen ke toko kesehatan, terus baru dikirim hari ini. Nah, kalau udah ada ini, lo bisa bawa Keisha ke sini. Iya, ada apa, Pak? Saya mau nanya, apa di sini ada pasien dengan nama Elsa Anindita? Sebentar ya, Pak. Saya cek dulu. Maaf, Pak. Nggak ada pasien atas nama Elsa Anindita. Bentar. Suster mungkin bisa... Saya nunjukin foto ya. Siapa tahu suster bisa kenalin. Ini dia, Elsa Anindita. Sepertinya dia dirawat di sini. Tidak ada pasien seperti ini, Pak. Tapi pasien ini sekarang lagi hamil besar dan kemungkinan akan segera bersalin. Puskesmas ini tidak ada bidan, jadi tidak bisa melayani persalinan. Nggak ada bidan? Kalau bukan puskesmas ini, terus puskesmas mana yang menangani persalinan? Oh, itu puskesmas Kayu Arum. Di sana ada bidan dan juga dokter yang melayani 24 jam. Sama sekali nggak ada informasi apa-apa soal Elsa. Kata mereka puskesmas ini tidak menyediakan bidan. Yang biasa nyediain bidan buat orang bersalin tuh katanya puskesmas Kayu Arum, Pak. Kayu Arum? Iya, tapi itu kan puskesmas yang udah pernah dicek sama Pak Surya dan Bu Sarah. Iya sih, Pak. Tapi bisa aja kan kalau mereka salah. Ya kan? Hah? Apa kita... ngecek aja lagi, gak ada salahnya kan? Kalau mama sih setuju. Iya, boleh. Ya udah, ayolah. Iya deh. Ayo.